Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridho di acara Salam Pramuka. Kegiatan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada pasukan kuning yang hari ini akan mengambil alih. Jangan tangan. Bisik, bebersih, hati pura, tetap bertahan. Pagi teman-teman, ini kami dari Dinas Pendidikan, dari pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMP, dari Kepala Sekolah SD sedang mengadakan kegiatan bebersih, yaitu untuk menggantikan pasukan kuning sip 1 dari mulai tadi ya jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Ini kita menurunkan 300 orang untuk menggantikan pasukan kuning. Turun semua teman-teman dari distrik. Kalau sudah distrik bersih, insya Allah Adipura tetap bertahan. Semangat! Ya, Adipura itu piala untuk kota paling bersih di Indonesia. Ya. Tangan kalian, kota Bogor ini nanti masih dapat Adipura atau tidak. Amin. Jadi, selalu jaga kebersihan ya. Selalu jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujat Miko Baliarto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hari ini, Alhamdulillah, kita telah menerjunkan sebanyak kurang lebih 350 ASN yang ada di tersebar di Kota Bogor, khususnya pegawai distrik, untuk sama-sama melakukan bersih-bersih mulai sepanjang Jalan Surya Kencana sampai Gang Aut. Selamat untuk Kota Bogor, Bogor bersih, distrik bersih, Adipura jangan pergi. Akan dilaksanakan dari tanggal 9 dan tanggal 10 Maret yang akan datang. Bertempat di Departemen Convention Center di daerah Kecamatan Bogor Timur. Pesertanya tadi 28 orang. Jadi intinya untuk kejuaraan ini benar-benar dicari adalah profil pramuka Kota Bogor, khususnya dari golongan pendidikan juga yang bisa menjadi apa ya, contoh kita dan dari pramuka harapannya pastinya tadi siapapun yang berhasil dari pramuka juara ini bisa menjadi wakil teladan yang dibutuhkan pramuka Kota Bogor dan bisa mengemban atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan pelatihnya sebetul atau tidak sebetul dan berlaku dan berlaku maupun bacaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah bisa terselenggara dengan meriah, dengan sukses dan lancar. Tepuk tangan untuk beliau. Yayasan Al-Mustari Kota Bogor.
Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, terutama Kota Bogor, itu sangat luar biasa. Harapan saya semoga kegiatan sosial ini bisa berlanjut untuk kegiatan sosial selanjutnya dan bisa mungkin prestasi-prestasi di bidang keperampaan untuk pelajar seluruh Bogor Raya. Senantiasa Allah selalu meridhoi dan merahmati kegiatan kita pada sore hari ini. Pelepasan penyematan tanda peserta Sputnik 7 tahun 2023 oleh diraih oleh MPS di atas. Insyaallah, tahun depan.
menggabungkan piala menteri dalam analoga Sportnet yang ketujuh yang diadakan di NA yang asli kecamatan. Alhamdulillah perasaannya sangat senang karena ini sebuah proses yang begitu panjang karena kita latihan dari hari ke hari, dari pagi, dari sore sore itu kita latihan terus kemudian dijuangkan sangat biasa. Saja demi kehormatanku kami. Hari ulang tahun Sakwana Bakti Cabang Kota Bogor yang ke-34. Harapannya Sakwana Bakti ini mampu mencetak generasi muda rimbawan yang peduli terhadap lingkungan untuk kelestarian alam bagi generasi kini dan nanti. Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu Satuan Karya Pramuka, terutama untuk warga Cabang Kota Bogor, kemudian instansi kehutanan yang ada di Kota Bogor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023, Kuartir Cabang Kota Bogor telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas kegiatan Raimuna Nasional. Hasil kegiatan dari rapat koordinasi ini adalah akan diadakannya seleksi tingkat cabang pada tanggal 11 Maret tahun 2023 nanti. Thank you.
teman-teman TV Pramuka. Cukup sekian salam Pramuka kali ini. Saya Ridho, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.